Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa amin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati hari peringatan kita pada malam ini yaitu Al-Fatihah Syakul Ami Muli Ma'at Kapita Jikri dan sebenarnya barisan Kipina Surau para ulama simak yang mati Allah matanya. Terutama sekali mari kita sama-sama merapatkan kesyukuran yang lipat rahmat yang kita dapat berada di rumah Allah SWT pada malam ini untuk bicara dan cinta ilmu Allah SWT. Untuk maklumat-maklumat jadual yang mati Allah SWT, program kita pada malam ini yaitu soal jawab agamalah seridu. Cuma pada malam ini berkaitan dengan Al-Tuharah. Jadi kita nak teruslah kepada tajuk perbincangan kita. Pertanyaan soalan-soalan yang tuan-tuan angkat lebih besar kepada hadas kecil juga penggunaan mesin basuh. Ini bagi muslimah penting ni. Jadi berkisar tentang itu sahaja. Cuma saya nak terus ke tajuk kata Al-Tuharah ini. Kalau tengok pentingnya tahu ini, kalau tengok lagi tak rekos sekalipun di situ dia tajuk yang pertama dapat tambah mukadimah kita tak berkitab lima hari kita belajar pun maksudnya dia pun berkaitan dengan tahu jadi pentingnya bersuci. Cuma kalau tengok, kalau kita lihat pada masa sekarang ini masih kurang, masih lagi tahap yang rendah di segi penjagaan kebersihan. Terutama di sini tandasnya. Jadi kalau kita tengok negara Arab di itu kan, anak berada di masjid selama 9 tahun dari segi kebersihan pun masih kurang dari sudut tandasnya kan. Dan begitu juga kalau tuan-tuan pergi ke umrah haji pun kalau tuan-tuan dari Madinah kan, kita nak buat naibah dari Madinah kita akan berhenti di satu art and art kalau tidak saya mau wali kudir iaitu salah satu tempat yang disebut sebagai di beritahu-tahu dia kata di sini salah satu tempat tempat Nabi singgah masa berhijrah. Jadi kalau kita berhenti di art and art itu dalam keadaan jemaah yang pakai ihram dan tempat tidak memuaskan di segi kebersihan lah. Sedangkan apa kata negara-negara Arab ni yang kita tengok tandas surga kat situ tempat makan dia sedikit kurang di segi kebersihan. Jadi kadang-kadang kita tertanya sedangkan apakah tidak ada hadis Nabi SAW berkaitan kebersihan sedangkan kita tahu hadis disebut At-Tahru apa ni An-Nazahu minal iman ada juga hadis At-Tahru minal iman. Jadi sedangkan kalau ada hadis Nabi SAW sudah pastilah orang Arab lebih memahami lebih menekankan di sudut kebersihan. Tapi kalau kita tengok kurang. Jadi saya tanyalah kepada Ustaz Ustaz kalau hari ini tuan-tuan dia pakar lah dari ilmu sudut ilmu hadis lah. Jadi itulah saya nak tanya Ustaz ni berkaitan dengan hadis kebersihan terutama hadis yang An-Nazahu minal iman At-Tahru minal iman. Adakah ini hadis ataupun masih di sana ni bagaimana? Sebab Arab ni tidak ada penekanan sedangkan ada disebut sebagai hadis. Saya tanya kepada Ustaz kepada terima malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا
wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang dihormati pengerusi majlis Ustaz Suyuti, padisan kepimpinan Masjid Indra Sempurna, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita tidak lupa ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita di atas segala-galanya, termasuk taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sehingga kita berada di majlis ilmu di rumah Allah pada malam ini. Muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini kita bicara tentang taharah. Soal jawab tentang taharah ataupun tentang bersuci. Jadi sebagai mukadimahnya, tuan-tuan, saya ditanya berkaitan dengan hadis yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Pengerusi tadi. Hadis ini, tuan-tuan, dari segi list narai yang dibagi kepada saya, di antara yang soalan terakhir. Jadi soalan terakhir ni saya kira pada asalnya nak landing dengan hadis ni, tapi bila tanya awal tu jadi lari, pitching sikit. Landing tu dah slow dah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, sebagai mukaddimahnya, suka saya bacakan ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan kebersihan, yang merupakan di antara ayat-ayat yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bagilah peringatan dan besarkanlah Tuhan kamu, dan sucikanlah, bersihkanlah pakaian kamu. Jadi di sini, tuan-tuan, bila kita melihat tasalsul nuzul ayat Al-Quran ataupun dari segi susunan turunnya ayat Al-Quranul Karim yang dimulakan dengan Iqra, yang menceritakan tentang pentingnya ilmu, kemudian turun ayat Mudassir yang menceritakan tentang dakwah, tetapi diperingatkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebersihan. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Kerana kebersihan ini bukan hanya satu tuntutan di dalam agama, tetapi juga dia juga memberi kesan kepada mad'u, orang yang nak dakwah, supaya menerima apa yang kita ajak. Kalau kita nak ajak orang kepada Islam tapi kita busuk kohong, orang tengok, gini ke Islam? Kita nak ajak kepada orang Islam, orang kepada Islam, tapi dalam keadaan kita tidak mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kerana kebersihan ni melambangkan kecantikan, kemah. Kalau tak bersih, tuan-tuan faham sendirilah, jadi jijik manusia. Jijik manusia kerana sikap kita, tuan-tuan. Memang banyak di sana galakan-galakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjaga kebersihan. Termasuk wuduk pun salah satu daripada perintah supaya kita jaga kebersihan. Sekurang-kurangnya kita orang beriman 5 kali berwuduk. 5 kali menjaga kebersihan tubuh kita, tuan-tuan. Dan ada perintah supaya kita mandi, mandi wajib, mandi sunat, banyaklah, tuan-tuan. Perintah supaya kita
menjaga kebersihan. Apatah lagi kalau kita tengok satu persatu. Berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi, an-nazafatu minal iman. Sebenarnya itu kalimah yang bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maksud dia betul. Kita kena ingat kaedah, kenyataan yang betul belum pasti itu hadis. Tapi kalau hadis, kita pasti itu hadis, sudah pasti betul. Kenyataan Rasulullah sudah pasti betul. Tapi kenyataan yang betul tidak semestinya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Popular di kalangan masyarakat, bukan hanya masyarakat Melayu tetapi masyarakat Arab sendiri pun, an-nazafatu minal iman, mereka menganggap itu seolah-olah hadis. Yang hadis sebenarnya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Nabi menggunakan kalimah at-tuhur. At-tuhur, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Syatrul iman. Kalau an-nazafatu minal iman itu bukan lafaz hadis. Lafaz hadis at-tuhuru syatrul iman, maksud dia sama. Tetapi kalimah at-tuhur dengan an-nazafah, dia ada sedikit perbezaan, tuan-tuan. Kalau kalimah an-nazafah ni dia lebih fokus kepada kebersihan tempat, kebersihan luaran semata-mata. Tetapi kalau kalimah at-tuhur, sebenarnya dia lebih umum lagi. Bukan hanya luaran, tetapi luar dan dalam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersuci, supaya kita bukan hanya luar kita jaga kebersihan, tetapi hati-hati kita juga kita perlu jaga daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amalan-amalan kita. Itu sebagai mukadimah, Ustaz. Wallah. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi kita fahamlah yang disebut Allah iman itu bukan hadis. Yang sebenarnya yang hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Syatrul iman. Syatrul iman. Jadi itulah kadang-kadang kita fungsi dalam proses. Jadi iman itu kita sebut berhati, tapi bukan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus kepada soalan, terbanyak soalan, soalan satu baru. Benar. Jadi soalan ini dia mulai tergiri. Ada yang macam-macam. Jadi kita raihkan, kita baca-baca ini. Yang hantar lah. Jadi insyaAllah Ustaz Fatih akan jawab. Soalan pertama, bergabung dengan pertama dua. Sekiranya ada seorang budak kencing di atas lantai dan kita hanya menggunakan mop untuk lap kencing tersebut, adakah memadai dan tempat itu dikira bersih? Soalan dua, bagaimana cara sebenar mengikut syarak membersihkan tempat yang terkena air kencing, contohnya seperti kapek masjid? Muslimin dan muslimat sekalian, soalan cara kita nak membersihkan najis daripada kecil. Yang pertama sekali, tuan-tuan, alat yang kita gunakan untuk membersihkan najis adalah air. Air yang kita boleh gunakan untuk membersihkan najis. Tanpa air kita tidak boleh menyucikan najis. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah anak kita kencing ataupun orang tua kencing pun supalah juga. Sebab sebut kencing ni kadang-kadang duk kata ke anak je tak. Orang tua pun kadang-kadang dia jadi macam anak balik. Yang dia dah ada penyakit dan seumpamanya. Bila kena air kencing, cara yang pertama kita hilangkan air najis tersebut. Hilangkan air najis, tak kiralah kita nak guna kain buruk ke, nak guna tisu ke, nak guna mop ke. Penggunaan mop ke apa semua tak jadi masalah. Cuma kita buang air najis dulu. Kalau dah hilang, tidak membadai lagi kalau kita tak guna air. Sebab itulah kalau kita lap semata,
tak, kita tak guna air selepas daripada tu, masih tidak memadai lagi. Ha, kerana dia ada najis lagi, najis hukmi. Hukum dia hukum najis, tapi kita tak nampak dah. Hukum tempat tu, lantai tu, mozaik tu masih dikira, masih dikira najis. Dah kalau kita tak nak guna benda lain, hanya kita nak guna mop saja, macam mana ustaz? Cara dia mudah aje. Pertama kita lap dulu dengan mop bagi kering, kemudian kita basuh mop. Mop yang yang basah dengan air itu kita lap pula sekali lagi. Ha, maknanya air yang bersama dengan mop yang kedua tersebut adalah air yang menyucikan najis hukmi yang kita nampak tadi. Ha, tapi kalau najis yang aini, yang nampak taik seketul, ayat tu kena buang dulu. Ha, kena buang sehingga hilang air dia, barulah kita boleh basuh dengan air ataupun kita lap dengan mop yang ada air. Ha, mop kering tak jadi. Ha, kali pertama kita dah mop, keringkan tempat tersebut, hilangkan air kencing. Kali kedua bawa mop kering juga, tak jadi. Kali kedua mestilah mop yang ada air, yang mengandungi air, yang meleleh air sebagai contohnya, barulah dikira bersih tempat tersebut. Itu kalaulah sebagai contohnya mozaik. Kalau lantai kayu, mudah je tuan-tuan, cucu air je, dia serap ke bawah habis, tak ada masalah. Buang najis, cucu air, tak ada masalah waktu. Timbul masalah kapet. Kencing atas kapet. Kapet awak lagu mana? Kalau setakat kapet yang buat alas kaki tu kena cucu air tuan-tuan. Kapet alas kaki kena cucu air. Tapi kalau kapet awak jenis macam masjid ni, ataupun rumah kita, bilik, satu bilik kita penuhkan dengan kapet, ataupun kapet 15 kaki, air nak angkat bukan dia, jadi satu bebanan. Dr. Wahbah Zuhaili dia bagi tahu, dia kata kalaulah boleh kita tadah, kita tadah di bawah kapet tersebut satu bekas, satu besin, wajib juga kita cucu air. Contoh kapet kita 15 kaki, tapi kapet awak jangan boleh lipat, boleh gulung, kita tadah di bawah tu, kita curah air di atas. Wajib juga dengan kita alirkan air pada tempat tersebut. Tapi kalaulah kapet yang memang sebagai contohnya lekat macam masjid ni, yang tu najis hukmi, yang ada air, yang macam air kencing tadi, yang pertama, step yang pertama kita lap, buang najis dulu. Kemudian yang kedua, kita pucik, kita cucu air di tempat tersebut, ataupun menggunakan kain basah, menggunakan mop yang basah, kita lap di tempat yang tersebut, itu dah dikira memadai. Kemudian lap lah sampai kering. Sampai kering, jangan cucu satu baldi sudah lah. Jadi cucu satu baldi, nak boleh ke kering tu busuk kohong pula lantai lah. Tu mana, itu kaedah yang disebut oleh di antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Maknanya kalau kapek gini, kita tak payah susah-susah ambil air secebok, dua, tiga cebok, tak payah. Memadai kain buruk, kita guna ataupun mop kecil, kita lap dulu bagi kering, bukan kering lah, bagi seolah-olah air tu dah kurang daripada kapek kita. Kemudian kita basuh, kemudian kita lap beberapa kali sehingga kita rasa najis tersebut dah hilang dah. Itu dah kira memadai, tak perlu kita nak angkat kapet, ataupun tak perlu kita nak potong kapet basuh. Jadi satu masalah yang besar. Wallahu a'lam. Soalan kita sebenarnya, jadi masih lagi berkaitan dengan jadi kita mengimbang apa, kadang-kadang kita kalau kita silap cara memikirkan, contohnya kita mop hilangkan air, tapi kita tidak disusulkan dengan mop yang basah yang keruh, ke mana di situ masih najis. Kalau kita apa semuanya, kita tidak di situ, tidak akan najis. Jadi bagaimana kalau kita solat kita, itu kita nampak, itu kena faham tu berkaitan dengan najis.
berdoa di tengah jauh ini tiga. Soalan dasarnya, Ustaz, adakah pakaian yang kotor seperti pakaian tidur seharian dikira najis ini bila tarikh, Ustaz? Tarikhnya pakaian kotor ini tidur. Dan soalan yang keempat, adakah dikira bersih dari segi hukum syarak pakaian yang bernajis di Turki menggunakan mesin basuh? Karena ada orang mengatakan tidak bersih, dan bagaimana cara yang sepatutnya? Satu besar sama soalan ini. Kelima, saya mengikuti pakaian saya dan anak saya umur. Saya mengikuti pakaian saya dan anak saya menggunakan mesin basuh. Setelah saya mengikuti, anak saya beritahu bahawa seluruhnya telah terkena air kecil. Apakah perlu saya buat? Dia berkata yang saya masuk, Ustaz. Ustaz, yang saya masuk ini. Jadi, saya terkena, Ustaz. Okey. Soalan yang mula-mula tadi berkaitan dengan pakaian kerja. Soalan ni soalan yang umum. Pakaian kerja, kerja apa? Tak? Ha, kalaulah dia tu kerja pejabat, tu tak ada masalah. Biasanya tak kotor. Kalau kerja yang dilihat macam kotor tetapi tidak berkaitan dengan najis, yang tu tak ada masalah. Dia kerja apa? Kerja nyangkul. Kerja nyangkul kebun, berkebun, menyangkul pagi, daripada pagi sampai tengah hari, berpeluh, peluh tidak najis. Kena tanah tidak najis. Cuma kotor saja. Kotor yang seumpama tu masih dibolehkan kita sembahyang. Manakala dah tak ada pakaian lain, bolehlah kita sembahyang dengan pakaian tersebut. Tapi kalaulah ada pakaian yang lain, kita nak menghadap Allah Ta'ala, biarlah dalam keadaan yang terbaik. Biar menghadap dalam keadaan yang terbaik. Maknanya, kalau tak kena najis. Tapi kalau kerja dia, memang kerja hak yang jenis sedut najis tu lah. Kerja sedut najis, air najis. Panggil apa? Indah water lah. Memang dia bukannya setakat sedut biasa. Masa nak tarik tu, peluk ni. Peluk wayar hak masuk ke dalam lubang najis tu. Memang confirm pakaian dia kena najis, yang tu tak boleh lah digunakan untuk sembahyang. Jadi hak yang kerja-kerja biasa, walaupun berat, kalau tak kena najis, walaupun nampak berlumuran dengan tanah tapi tak kena najis, walaupun penuh peluh tapi tak kena najis, masih dibolehkan kita sembahyang. Kemudian yang soalan yang seterusnya berkaitan penggunaan mesin basuh. Penggunaan mesin basuh. Yang pertama, kalau pakaian tu tak ada kait dengan najis, hak tu tak ada masalah. Tak kena najis. Pakaian hak mana? Hak yang kita pergi kerja pejabat, campur dengan hak yang kita bulan-alik ke masjid. Yang tu memang tak ada masalah. Basuh ke mana mesin pun tak ada masalah. Timbul masalah kalau bercampur. Pakaian yang ada najis bercampur dengan pakaian yang tak ada, yang tak kena najis. Najis tersebut adalah najis hukmi, yang tak berapa, yang tak nampak di mata. Contoh, air kencing yang kena sikit pada seluar dalam, sebagai contohnya. Kena sikit 2-3 titik, dah kering, mana kita nampak air kencing. Ataupun anak-anak kita kencing tak basuh apa tu gitu gini, pakai semula seluar. Seluar tu campur sekali dengan kepiah Ustaz Sayuti contohnya. Campur sekali dengan kepiah. Yang ni yang timbul masalah, tuan-tuan. Timbul masalah. Ada setengah, memang kita tak nafikan. Ada tokoh dia kata, kalau guna mesin basuh, kena cucu dulu, baru masuk mesin, baru dikira suci. Kalau campur sekaligus, habis semua jadi najis. Memang kita tak nafikan ada tokoh memberi kenyataan sedemikian rupa. Tapi tuan-tuan, saya baca kenyataan ataupun fatwa daripada dua tokoh. Yang pertama sekali,
Doktor almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia yang bertajuk Ma'annas. Dia kata mesin basuh, terutamanya mesin basuh automatik, telah mencukupi syarat-syarat untuk membersihkan pakaian. Dah cukup, dia kata. Apa maksud dia? Maksud dia tak perlu lagi kita cucur dulu. Melainkan kalau ada tahi dalam apa? Tahi dalam lamping, lekat pada lamping, hak tu lainlah. Hak tu najis aini. Hak najis hukumi ni dah memadai. Ini fatwa daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti. Saya tambah satu lagi. Kenyataan